pada penasaran kan? Anu nangis kenapa? Makanya lihat ya web series Kilau Aksara. Gimana ceritanya? Linknya klik di mari ya. Apa mbak namanya? Siapa tahu? Saya bisa bantu. Tunggu, kamu bisa bantu saya untuk cari orang di kampung ini? Bisa, Bu. Insya Allah. Oke. Kalau kamu benar memang kenal semua kampung yang di sini, kamu tahu perempuan yang ada di handphone ini siapa? Cahaya! Cahaya ini! Cahaya, Cahaya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kaki kamu gimana? Masih bisa jalan? Cahaya! Mana kamu? Cahaya! 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 Insya Allah aku... Kita jangan berhenti. Udahlah, kalian berdua enggak usah sok kuat. Mendingan kalian nyerah. Kita loncat. Ini tinggi sekali. Kamu jangan bikin saya tambah marah. Udahlah, mendingan kamu nyerah aja, ya? Kamu kembali sama saya dan saya itu janji, saya enggak akan nyakitin kamu kok. Jangan percaya. Omongannya Juragan Mono itu pasti bohong. Kamu pasti gak akan selamat. Udah, kita loncat aja. Satu. Saya. Dua. Tiga. Saya. Saya. Jurang, bos. Udah, jangan penakut. Sana, kejar. Saya bangun. Lama! Berhenti! Iya, Cahaya. Tunggu sebentar. Saya kasih tahu sama kamu ya. Perempuan yang di handphone ini bukan Cahaya, tapi Mentari. Jadi gini, Bu, ceritanya. Dia tuh hilang ingatan. Dia tuh gak ingat siapa-siapa. Namanya aja lupa. Hilang ingatan? Iya. Terus sama adik saya itu dikasih nama Cahaya. Tante, mendingan kita langsung minta antar dia aja. Cari si Mentari. Supaya jelas, itu benar Mentari asli atau orang yang dipinta. Oh, saya bisa aja Bu antar. Tapi si Cahaya itu biar masalah di sini. Dia banyak utang dan dikejar-kejar oleh rentenir. Makanya dia sembunyi. Sekarang aja dia nggak ada, nggak kelihatan mukanya. Bener ya,